Welcome to Air Soccer. Halo guys, dulur-dulur teman-teman, kembali kita main FC 24 Indonesia Career Mode. Di sini kita akan bermain kualifikasi Piala Asia, guys. Sorry batuk ya. Oke, di sini Indonesia segrup dengan Arab Saudi, Oman, Lebanon dan Filipina. Di mana kita di peringkat 1, kita satu pertandingan baru. Kemudian Arab Saudi udah 2 pertandingan, Oman 2 pertandingan dan Filipina 2 pertandingan, Lebanon sama seperti kita masih 1 pertandingan. Di sini kita Indonesia, Arab Saudi dan Oman Arab Saudi, Indonesia dan Arab Saudi ya mempunyai poin 3 ya. Poin 3, kemudian Oman ada poin 2. Mungkin Oman bermain imbang ya dengan Lebanon karena kalau kemarin kita lihat di video sebelumnya Lebanon ini belum sama sekali bermain, masih 0. Tapi ini sudah 1. Kemudian Oman udah 2 tapi imbang masih. Ini tandanya sebelumnya Oman dengan Filipina main imbang juga ya. 1 poin 1. Filipina mungkin kalah dengan Arab Saudi. Oke, kita cek ya di news, di berita. Oke. Upcoming AFC Asian Qualifiers Fixtures. Filipina akan bermain melawan Indonesia di kualifikasi Piala Asia di bulan Juni ini ya, 20 Juni. Ini di tahun 2027 ya guys. Nah, oke, benar. Saudi Arabia mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 guys. Came out on top against Philippines with a bit of luck. We can string a few more wins like that together. Oke, okay, comment the Saudi Arabia boss. Oke, okay, ini mungkin ketua federasi sepak bola Saudi ya. Oke, Irak mengalahkan Kamboja 2-0 di grup lain ya ini. Mengalahkan Kamboja, Irak. Ini pertandingan sebelumnya ketika Tomaye hat-trick melawan timnas Arab Saudi di Gelora Bung Karno, guys. Oke, Malaysia. Ini maksudnya Malaysia. Oke, Malaysia mengalahkan Cina dengan skor 3-2, guys. Defeat against China People Republic ya. Oke, pertandingan berikutnya Laos lost 4-1 to Jordan. Oke, Laos kalah dari Jordan ya dengan skor 4-1. Oke guys, inilah pertandingan yang lainnya, berita-berita yang bisa kita lihat, informasi sekilas. Di sini kita peringkat 1, Arab Saudi 2, Oman 3, Lebanon 4 dan juru kunci ada Filipina. Kali ini kita akan bermain di Filipina, akan melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial kalau nggak salah ya nama stadion kandang milik dari Filipina, guys. Oke, okay, match day. Kita cek beberapa pemain dari timnas Filipina di depan, Dennis dan Salazar. Untuk di tengah, Holtman, Kekkonen, Bas dan Straub. Untuk di back ada Tabinas, Diano, Rontini dan Rubliko. Kiper Mendoza. Mendoza ini kiper Persib ya. Kalau enggak salah, sekarang di relive sekarang Mendoza ini kiper dari Persib Bandung. Untuk di cadangan dari timnas Filipina ada Arribas, Bias, Suozer Garcia, Linares, Casambre, Thomas dan Bedik. Oke, loss 2 kali dari beberapa pertandingan Filipina, draw 2 kali, menang 1 kali Filipina. Win play. Oke, kick off. Langsung dari Rizal Memorial Stadium, benar. Stadion milik dari Filipina, timnas Filipina. Kayaknya baju putih aja lah, jangan baju hitam kita. Cengkit. Oke. Ah, kok itu sih? Oke, kita baju putih ya. Di depan Rafael strike dulu. Shane main. Nathan main ya, Nathan menggantikan Jenner. Oh, enggak bisa Nathan Asnawi. Egy bisa enggak Egy sini?
Ya benar, Egy bisa di situ posisinya. RW. Walsh, 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 Walsh. Oke, Marcelino Ferdinand kita mainkan dulu, Marcelino aja lah. Ada Rizky Ridho ya di sini. Oke, Beckham Putra, Sadil, Hoki Caraka, Elkan Baggat main, Elkan Baggat menggantikan Kevin Dix, Rafael, Sadi Walsh, Kubna Raja. Gak bisa. Anjay. Oke, Ananda Ari main. Rizky Ridho. Oke, ini dulu ya. Line up kita. Strike. Orat Mangun, Haye, Hubner, Marcelino, Egi, Nathan Cho, Elkan Bagot, J.I.J., Spati Nama, dan Hernando Ari. Oke, guys. Langsung dari Rizal Memorial Stadium, Filipina versus Indonesia. Cameras trained on one man. A hat-trick in his last game. Will he prosper once more? Tomai, 3 gol. Karena sebelumnya ketika melawan Arab Saudi. Come on. Bang J Isis. Babak pertama kualifikasi Piala Asia langsung dari Rizal Memorial Stadium. Filipina versus Indonesia. Selamat menyaksikan. Tom Haye. Oke, Rafael. Rafael. Egi. Tom Haye enggak dapet. Oke. Jay just lepas. Well, on paper it looks a rigid 4-4-2, but watch out for the rotation of the wide players and the forward run from the central midfield players. They could be a handful today. And defensive play. Baik, Shin. Okay, Shin Batinama. Waduh, Shin, come on. Oke, okay. Handsball ya. Kayaknya handsball pemain dari Filipina. Ronti nih. Oke, okay, benar. Kena tangan kanan. Handsball. Penalti untuk kita. Tom Haye. Mengambil tendangan penalti. Can he make it 1-0? Gol, membuka keunggulan. Tom Haye 1-0 atas tuan rumah Filipina. Satu kosong Indonesia. Tendangan penalti dari Tom Haye membuka keunggulan Indonesia atas Filipina. Pertandingan lanjut. Strauss. Strauss namanya kalau. Oke, Ananda Ari. Waduh, kosong. Gimana Rafael? Strauss, benar Strauss. Tulisan Bavaria itu Jerman.
kalau nggak salah. Oke, Rafael. Egi, maju Egi. Egi, masih tinggi. Egi Maulana Fikri masih tinggi. Tenangan dari Egi. Oke, Hubner. Oh, lepas Egi. Maksudnya mau umpan ke Hubner tadi. Ayo ke Rafael Strike. Atancu ke Marcelino. Oh, sama-sama pemain Como ya, Marcelino dan Rafael. Aduh, lepas terus. Baik, Elkan Baget. Rafael. Aduh, Rafael strike. Aduh, come on Rafael. Masih melebar. Rafael strike. Well, goalkeeper mistake. Will there be a price to pay? Lepas jatuh di sliding. Rafael dijatuhkan oleh dia loh. Hubner. Siapa mengambil tendangan bebas? Oke, kembali Tom Haye mengambil tendangan bebas. Umpan aja lah. Waduh, dapat di temen lagi. Offside. Waduh, kena badan dari Rafael. Tendangan tadi. Okay. Half-time whistle, and they've mostly silenced the home crowd. Stuart, interested to get your take. Yes, they've played really well all over the pitch. Their work rate and discipline has been excellent. But any drop in tempo, and this lead could easily slip away. Aduh, lepas. Okay, Egi. Hampir. Alah. Waduh, Kemon Egi salah. Nathan. Marcelino tarik. Marcelino gol. 2-0 Indonesia. Marcelino Ferdinand menambahkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Tarik, pressing, gol. Pemain asal Como yang bermain di Como sekarang bersama Rafael Strike, Hernando Ari dan Jesus di Indonesia. Babak pertama selesai, skor 2-0 unggul sementara Indonesia atas Filipina.
Well, we're highlighting him for a reason, Stuart. He's putting Marcelino in a really authoritative performance here. Well, I think he's been outstanding so far. He's looked a constant threat and he's scored a very good goal. What a player he is. Okay. Babak kedua. Filipina versus Indonesia. Kualifikasi Piala Asia. Kalau nggak salah ada 4 tim yang lolos di kualifikasi ini untuk masuk ke Piala Asia. Baik, Bang J. Tom Haye. Successfully cut out. Daniels. Waduh, maksudnya ke Marcelino, guys. Is it going to end up being productive for them? Rekan Bagot akhirnya dipanggil juga oleh kita. Oke, Tom Haye. Pemain sudah berapa tahun usianya? Rafael, aduh Rafael Kemon. Hampir masih melebar tendangan Rafael. Arribas Pasiero masuk. Diano. 30 minutes to go then. Kemon on Indonesia lepas. Players waiting in the center. Oh, jauh. Oke. Okay. Baik. Tremendous intuition to win it back. Tom Haye. Waduh, lepas lagi. John Patrick Strauss. Strauss. Not high quality defending. Oh, pelanggaran ya. Bola untuk Filipina kah? Oke ya, untuk Filipina benar. Oke, Rafael. Rafael, maju Rafael. Masih enggak gol Rafael. Tom Haye mengambil tendangan sudut. Corner kick. Oke, Kemon. Darah siapa ya? Banyak pemain tinggi sih di sini. Enggak dapat. Waduh. Oke, corner lagi. Nanti tetap bermainkan Rafael strike. Majulah kau sana. Oke. Delivering it. Jesus. Enggak dapat Bang J. Penalti. Kembali dapat penalti kita. Mungkin yang sebuah lagi pemain dari Filipina. Bisa kita lihat. Enggak kelihatan. Farjender main. Kembali Tom Haye.
top skor di kualifikasi ini Tom Haye. Gol 3-0 Indonesia. 2 gol semua dicetak oleh Tom Haye dari penalti semua. 1 gol dari Marcelino Ferdinand. Bicara ke main 3-0 Indonesia atas tuan rumah Filipina. Hoki Caraka main menggantikan Rafael. Oke, Bang J. Waduh, hoki. 10 minutes to go. Baik, Hubner. Stuffing out the danger. Oke, come on. Dapat Egi. Waduh. Amburadul depannya. Daniels. And the counter attack is on. Options available. Baik, lepas juga masih ya. Well, they have the ball once more. Oke, Hoki Caraka maju. Empat kosong Indonesia. Hoki Caraka, umpan dari Tom Haye. Terus kiri domain menggantikan Shin Patinama. Gol. Di mana ya Hoki main sekarang? Nanti kita cek Hoki Caraka. Sempat dipinjemin ke SCPAC Liga dari Portugal. Tadi sebelumnya main di Adelaide United. Ketika kita masih melatih Adelaide United, dipinjamkan sempat. Kita pindah ke Como. Jadi belum tahu kabar hoki kemana. Pertandingan selesai. 4-0 Indonesia mengalahkan Filipina. Tinggal sisa 2 pertandingan lagi melawan Oman dan Lebanon, guys. 2 gol Tom Haye. Total udah 5 gol Tom Haye di kualifikasi Piala Asia ini. Tidak banyak tendangan ke arah gawang kita. Dua-dua Korea, Bahrain, Myanmar menang atas Laos 2-1. Oke, kita di masih peringkat 1 di bawah Lebanon ya, Arab Saudi. Ternyata kalah mungkin Arab Saudi. Oke, pertandingan selanjutnya main di Gelora Bung Karno. Indonesia akan bertemu Lebanon. Oke, kita cek dulu ya. Penasaran Hoki Caraka main di mana? Hoki Caraka. Oh, tetap main di Adelaide United, guys. Masih bermain di Adelaide United Hoki Caraka. Oke, guys. Dulur-dulur, teman-teman. Satu video dulu kita di sini. Kemarin di lawan Arab Saudi kita menang 4-1, kali ini kita menang 4-0 melawan Filipina di kualifikasi Piala Asia. Kali ini nanti kita di video selanjutnya akan bertemu dengan Lebanon di peringkat 2 ya, Lebanon ya. Oke, di peringkat 2 Lebanon main di Gelora Bung Karno, guys. Oke guys, dulur-dulur teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share ya video kita. Semoga Air Soccer Channel terus dapat menghibur teman-teman melalui game sepak bola FC 24, guys.
Oke guys, dulu teman-teman, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Goodbye. Bye-bye. Wassalam. Bye-bye.